Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga sahabat ikutan, sakumpul komplek raudah namanya, kitab dan zikir salawat dibaca, barang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah rahmat banyak Tuhannya. Sakumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama di majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhana Zaini mimpin taklimnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyabarluaskan sunahnya nabi. Cahaya sakumpul Allah masyurkan, berbagai ilmu habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka hadrul maut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kompletkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalla raudah tempat ajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikutan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya, setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sakumpul masyhur banyak muridnya, lebih 10,000 orang waktu maulidnya, kompleks sakumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsadnya, Datuk Kalampayan itu masyhurnya, betapa senang hati datunya, lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sakumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi beca pun berkah, inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpuh dengan taklimnya, bersih politik malulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semua datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan dengkian padanya, diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana, setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia,
beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobat, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya. Tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musala raudah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geretek hatinya. Burusa kumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya. Jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbalalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sakumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di surga, berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah engkau dikubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Wakil Al-Quran yang kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah lapangkan beliau di dalam kuburnya, turunkan rahmatmu ya Rab banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah kami pun memohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi.